Assalamualaikum. Hai semua. Okey, untuk resepi kali ni saya nak kongsikan resepi laksa goreng yang mudah dan pastinya sangat sedap. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaannya. Untuk bahan utama adalah 500 gram laksa. Ni saya dah siap rebus ya. Bahan tumis pula saya menggunakan 5 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar dan 9 biji cili padi. Bawang putih dan bawang besar ni kita kisar dulu sampai hancur. Ni saya guna chopper, nak tumbuk pun boleh. Manakala cili padi saya ketuk, okey, untuk satu hentakan saja. Isi ayam, daun kucai, ni saya gunting saja untuk memudahkan kerja. Sedikit sayur tauge. Okey, jom kita start masak. Untuk first kali, dalam kuali masukkan sedikit minyak, kemudian tumislah bawang yang sudah kita kisar tadi. Tumis sampai ianya agak kekuningan dan naik bau ya. Kemudian masukkan isi ayam. Kalau korang nak tambahkan pula udang ataupun sotong tak jadi masalah, lagi sedap ya. Masukkan cili padi. Masukkan sos ikan. Kalau korang tak ada sos ikan, nak skip pun boleh ya. Tak jadi masalah, pun sedap juga. Masukkan pula kicap sotong. Ni pun kalau korang tak ada boleh skip. Tapi kalau ada lebih sedap lah ya. Masukkan sos tiram. Anggaran sos tiram ni dalam 4 ke 5 sudu macam tu. Masukkan kicap lemak manis. Kicap lemak manis ni anggarannya pada kepekatan yang kita nak. Kalau korang suka pekat, boleh lebihkan. Kalau tak suka, kurangkan. Kemudian kacau rata lah. Masukkan telur ataupun pecahkan telur dalam kuali. Saya letak di bahagian tengah lah. Kemudian kaupkan bahan-bahan lain tu ke tepi dan kacau telur tu sampai ianya agak mengeras. Kemudian boleh ratakan keseluruhannya. Sebelum tu jangan lupa masukkan laksa terlebih dahulu. Untuk ekstra kepedasan, saya masukkan cili flake. Ni bergantung pada cita rasa masing-masing lah. Kalau suka pedas, boleh tambahkan lagi. Ni kacau rata. Jangan lupa masukkan garam dan perasa secukupnya. Okey, perasa ni saya guna jenama hilal je . Masukkan sayur tauge. Kacau sekejap saja. Kemudian bolehlah masukkan daun kucai. Daun kucai ni tak perlu kacau lama-lama sangat . Tak perlu layu. Cukup hanya kacau dalam berapa saat macam tu. Kemudian boleh angkat dan dihidangkan. Okey, resepinya mudah, ringkas dan pastinya sangat sedap.
Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Bye!